Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Ji Jalan-Jalan. Sebelum tonton videonya, jangan lupa pemirsa like, subscribe, komen, dan share apabila video saya ini dirasa bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Oke, saat ini saya berada di kawasan wisata Goa Silomantleng di kawasan Kota Kediri. Seperti apa dalamnya? Ikuti terus channel Pak Ji Jalan-Jalan. Nah, ini pemirsa, bagi yang baru datang bisa nyantai-nyantai dulu, adem-adem dulu di sini sebelum masuk ke area wisata Goa Silomantleng. Nah, ini disediakan bagi pemirsa yang datang bisa istirahat dulu di sini, ngopi-ngopi, juga duduk ngobrol-ngobrol sama teman-teman, keluarga. Nah, tempatnya adem, enak sekali. Tempat ini biasanya digunakan untuk acara-acara kesenian, budaya ataupun apapun, biasanya tempatnya di sini bisa. Nah, parkirnya juga luas, halaman juga luas. Nah, ini pemirsa, jalan masuk menuju Goa Silomantleng. Kita lihat dalamnya seperti apa.
ini pemirsa, saya sudah berada di depan gua Mulut Goa ini. Nah, ini seperti ini. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di mulut gua, di dalam gua. Seperti ini suasananya. Ini guanya penuh dengan ukiran tulisan seperti ini.
Oke pemirsa, cukup sekian jalan-jalan kali ini di wisata Goa Selomangkleng Kediri. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Tetap di channel Pak Ji Jalan-Jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.